Kepolisian Resor Batanghari Rabu pagi menggelar upacara pedang pora dalam rangka serah terima jabatan dari Kapolres Lama AKBP Ade Rahmat Idnal yang dimutasi sebagai Kabak Bin Lantop Serup Polda Metro Jaya. Upacara tersebut dipimpin langsung Kapolres Batanghari yang baru AKBP Muhammad Santoso, diikuti seluruh jajaran Polres dan Polsek di 8 kecamatan. Mantan Kapolres Batanghari AKBP Ade Rahmat Idnal pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran kepolisian yang telah bekerja sama selama dirinya menjabat sebagai Kapolres di bumi serentak Bak Regam tersebut. Tim patroli Pak di sini, karena bila kita ada aliran sungai antar kecamatan bisa kita tempuh dengan menggunakan kapal speedboat yang baru, itu Kapten Iwan. Walaupun pangkatnya brigadir tapi saya kasih pangkat kapten ya, kalau udah di air ya. Perjalanan malam apa ya, pernah birah dia. Ampun dan enggak kelihatan. Sementara itu Kapolres yang baru AKBP Muhammad Santoso juga mengucapkan selamat bertugas kepada AKBP Ade di tempat dinas yang baru. Dirinya berharap kepada setiap jajaran untuk saling menjaga kebersamaan dan terus bekerja sama demi menjaga keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Batanghari. Buat saya, ya, walaupun sebelumnya udah pernah dinasti Tunggul. Jadi Batanghari, waktu itu kita langsung lihat mapping, googling Batanghari, ada di mana coba ini wilayahnya. Ternyata. Pirdana Atrio, Jambi TV.